Usman. Pagi, Pak. Ih, ngapain sih Bapak di sini? Enggak, Pak. Tadi tuh saya tuh mau ngambil buku. Teman saya punya buku biasa. Masa nggak punya buku, ya kan, Pak? Rizky! Tak kurasa lagi. Coba lihat Dita ini, Pak. Pas pelajaran saya, dia marah keluar dari kelas. Ini lagi pelajaran saya, malah makan di kantin. Jadi kalian kabur. Cepat kalian ke lapangan. Berdiri depan tiang bendera. Hah, Pak? Ngapain, Pak? Panas banget itu, Pak. Berdiri di lapangan. Saat kita satu sekolah, tapi nggak kenal ya. Gua Rizky. Lu siapa? Gua Surya. Lu siapa? Dita. Kalian bertiga tahu kenapa ada di sini? Jangan dihukum, Pak. Bukan. Ini bukan hukuman. Tapi ini baru permulaan. Sebenarnya kalian bertiga adalah murid-murid yang pintar. Tapi sayang, kalian sering melanggar kedisiplinan sekolah. Maka kalian bertiga saya hukum. Sebentar lagi SMA 1 ini ada turnamen. Salah satunya turnamen basket. Maka kalian bertiga sebagai pesertanya. Hah? Apa, Pak? Pak, saya kan nggak pernah olahraga, Pak. Mana sih, Pak? Saya juga, Pak. Lomba makan aja deh, Pak. Lomba makan, lebih enak, Pak. Iya, Pak. Udah, kalian jangan banyak omong. Pak, saya titip 3 murid ini, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih. Baik, Pak. Kita ke lapangan sekarang, ya. Pak. Yuk, mau gabung sama yang lain. Apa sih mereka yang kepilih? Mereka bisa main basket aja enggak? Ya, 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 ya. Baik banget loh. Berarti kan? Ya.
Makasih. Oh, jadi ini nih saingan gua ntar di turnamen. Cupu-cupu kayak kalian, gua bakal menang nih kayaknya. Emang kita saingan lo, terus kenapa? Dita, lo mau tau gak? Biar lo semangat di turnamen ini, gimana kalau kita taruhan? Maksud lo apa sih? Taruhan apaan coba? Ya kalau misalkan tim lo kalah, lo harus bersedia jadi pacar gue. Hah? Ini ogah banget, gue gak akan pernah mau sama lo. Ih. Oke, deal. Berarti lo mau ya? Oke, fine. Gue terima tantangan lo. Oke, deal. Aduh, Salaman katanya deal. Ayo. Shake my hand, come on. Sampai ketemu ya. Calon pacar gue tuh. Pak Usman! Pak Usman! Misi bu, misi. Pak Usman! Pak, tolong banget Pak, tolong. Karena saya jadi ikutan turnamen basket itu. Bagus itu. Iya, tapi saya tuh gak tahu gimana cara menangin turnamen itu. Ya saya aja kan gak bisa main basket, Pak. Terus gimana caranya? Maksudnya kamu gimana? Ya, siapa tahu Bapak punya cara lain gitu selain olahraga terus atau gak latihan tiap hari gitu supaya bisa menangin turnamen itu. Ada caranya. Kamu cari alamat ini. Alamat Mbah Mas Bulo. Mbah Mas Bulo? Siapa tuh, Pak? Cepetan. Tunggu, sabar. Iya. Apa? Iya. Lama tak kurasa lagi. Demam asmara yang panas membara. Ini. Apa sih musik kita bertiga yang dipilih ikut turnamen itu? Tahu itu Pak Usman, nggak jelas banget. Padahal kan kita unggulnya dalam pelajaran biasa doang ya. Ini juga satu nih, kalau emang nggak bisa olahraga ya nggak bisa aja. Nggak usah kayak gitu kan, itu namanya ceroboh. Dit, namanya juga jarang olahraga kayak gini jadinya. Oh, gini aja nih, Gi. Gimana kalau waktu turnamen nanti, kita kabur aja, ya kan? Gimana? Nah, iya, bener. Kita kabur. Ide bagus. Gimana sih kalian? Emangnya kabur bisa nyelesain masalah coba? Hah? Nggak bisa kan? Kita juga masih murid sekolah sana. Kita masih muridnya Pak Usman. Gimana cara hindarin dia besok coba? Kita mau dikasih hukuman lebih berat lagi. Gue sih nggak mau. Gue ogah. Kalian aja berdua sana. Ide lo tuh kacrut. Tadi lo bilang bagus. Ah, gak jadi. Gak usah pegang-pegang. Udah cepetan jalan yang benar. Tau. Ini tuh benar ini. Yang kencang apa? Ini belok mana nih? Kanan lah. Cuma ke kanan doang. Masa kiri? Maaf, aku sawah sekali-sekali. Aduh. Suruh kenapa nih? Suruh. Gak tahu ini mogok ini kayaknya nih. Dit, ini semua tuh gara-gara lo tau gak? Lihat nih, ini bukti kalau kita kena apes tau gak? Apaan sih kok gara-gara gue? Iya, lo tuh terlalu excited ikutin turnamen ini biar menang. Biar lo gak mau jadi pacarnya Derry kan? Iya, tau lo Dit. Bela-belain lo doang ini. Gue tuh bantuin kalian ya bukan kayak kalian terima kasih malah nyalah-nyalahin gue. Gimana sih?
Ah, rese lu, Dit. Pegel banget lagi gua. Sur. Bisa minum dong. Lu aja. Ya udah. Minum dah. Benerin mobil dulu cepet. Buruan. Ya udah cepet dong beli minum. Astaga. Bang, mobil bunga bang. Gua apaan? Wih, keren bang. Sur, nih. Minum lo. Gimana mobilnya? Bisa, gampang. Semua malu-malu di Indonesia ada, bang. Bayar dulu, bang. Emang berapa sih nih buku? 150, bang. Buset, 150 ribu? Iya. Ya, buku ini mah 15 ribu deh. Ini bukan buku sembarangan, bang. Ini buku kutukan, bang. Dulu. Iyalah. Rizky! Rizky! Buruan dong! Gak bisa nih! Iya, iya! Ini deh! Gimana bang? Gue jamin bang, keren bang! Ini lo mau habisin gak? Bawain lo sana! Yaudah gue bayar dulu ya! Makasih bang. Bu, makasih ya. Makasih ya. Yuk. Jangan sampai lo buka halaman terakhir ya. Dijamin nyesel seumur hidup. Dit, ini gak ada jalan lain apa? Harus lewat sini, entah kecemplung lo. Lo tuh bawel banget sih. Tinggal ngikut aja susah banget sih. Ini satu-satunya jalan untuk ke rumah Mas Bulo, ya? Udah, ikutin aja. Lo bener gak sih ini? Ih bener lah. Jangan bener-bener aja, baca tuh. Hah? Baca. Ini udah bener. Baca, baca bener. Ih. Sama kan, sama. Ya udah biasa aja kali. Mbak Mas Bulo. Saya Mbak Mas Bulo. Kan kayak bajak laut gitu. Jadi kedatangan kalian ke sini tujuannya ingin memenangkan turnamen. Iya, Mbah. Jadi kita sering latihan nih, Mbah. Tapi enggak pernah bisa, Mbah. Berarti kalian cuma perlu ini. Buku lima ritual yang kalian harus jalanin. Buku ini akan menuntun kalian. Lima ritual juara turnamen. Jangan dibuka di sini. Di luar saja. Emangnya kenapa, Mbah? Supaya khasiat yang ada dalam buku ini semakin manjur. Dan kalian akan dapat kemampuan yang luar biasa. Jangan lupa, setiap kalian menyelesaikan ritual, kalian harus lapor ke sini. Ini tuh kita datengin pelatih apa paranormal sih? Mbah, gini Mbah,
kita kan bertiga nih orang-orang pinter nih, Mbah. Dan kita gak percaya, Mbah, kalau gini-ginian nih, Mbah. Pakai ritual-ritual segala. Iya, Mbah. Sebenarnya kedatangan kita ke sini tuh mau nyari pelatih, Mbah. Bukan. Maaf ya, Mbah ya. Bukan gini-ginian nih, Mbah. Iya. Jadi kalian tidak percaya dengan buku lima ritual itu? Ayo, oh, Mbah. Kalian angkat kaki dari sini. Ya. Maaf, maaf. Maaf, Mbah. Iya. Maaf ya, Mbah. Kita mau kok, ya kan? Iya. Mau. Wow. Iya. Sur. Lu harus lihat. Ini katanya bukan buku biasa. Katanya di buku. Ngeceritain tentang makhluk-makhluk halus di Indonesia. Tapi katanya jangan dibuka halaman terakhir. Emang kenapa? Katanya bisa kena kutukan. Lebay lu. Sini gue lihat. Gue harus mastiin lagi nih ke Mbak Mas Bro. Kita, Dit. Ini makhluk halus tuh gimana maksudnya ya? Saya nyarinya di mana? Tenang, kamu jangan panik. Saya akan kasih tahu di mana letak makhluk halus itu berada. Di mana, Mbah? Nggak jauh dari sini ada kampung. Namanya Kampung Getah. Di sana ada tempat yang ada penunggunya. Nah, kalian ke sana saja. Dit, gue pengen tahu deh. Pas lu masuk ke tempatnya Mas Bulo, lu ngomongin makhluk halus. Maksudnya apa? Dan hubungannya sama kita tuh apa? Jadi tuh gini, untuk memenangkan turnamen itu, kita harus melakukan 5 ritual. Ritual. Ritual apaan sih? Jadi ritual yang pertama itu, kita harus ambil 13 helai rambut makhluk halus. Apa? Aduh! Lu berhenti, mendadak aja, wajar. Makhluk halus, Ki. Makhluk halus, Ki. Ya, gua tahu. Gua gak mau ikut ya. Gua takut orang. Lagian gimana sih ngambil rambut makhluk halus? Ada-ada aja. Kalian ini penakut banget sih. Udah, diam aja. Ikutin aja. Ki, bantuin lagi. Gue takut, Ki. Ki, gue takut, Ki. Bantuin apaan? Gue mau rejar. Jalan. Iya. Tempatnya di sini. Tadi sih katanya tuh di sini, cuma aku nggak tahu di mana ya. Kok nggak ada sih? Coba cari. Tapi jangan berisik, kita kan ketahuan. Cari. Mogok lagi.
Eh, Sur, gua pengen nanya. Ini mobil dalam sehari tuh mogok berapa kali sih? Hah? Gua gak mau ya dorong-dorong lagi. Udah, lu jual aja deh nih mobil. Buset, bikin ribet banget, sumpah. Ya, katro. Itu dong, jangan gitu dong. Ini peninggalan kakek moyang gua ini. Iya, tapi nyusahin orang ini namanya. Masa kita harus dorong lagi sih? Males gua, capek. Tahu, gua nggak mau ya disuruh dorong-dorong lagi kayak tadi. Enggak sih, gua nggak dorong, cuma kan tetap aja. Oh iya, nih, masalah rambut. Tadi kan gua udah ngambil nih, gua nggak mau nyimpen ya. Lu aja, Sur. Bawa. Gua sih, gua dari tadi udah capek nyetir. Sekarang mau gua lagi mobil gua. Masa gua lagi sih nyimpen? Lu aja nyindir. Lu, lu, nih, Sa, nih, lu pegang, ya? Lu paling excited nih. Tuh. Rizky, ini, ambil. Enggak, ini kan lu, ini lu kan, Tien. Yang bawel dong, lu simpen aja itu. Ya, masa gue sih? Jadi siapa lagi dong, masa nenek itu sih? Udah simpen. Ya, gue. Nih, puas nih. Nih, lihat. Dong, gak usah marah-marah dong, biasa aja. Tuh, gua simpan tuh. Ribet banget sih. Udah cepetan ini betulin. Padi lu ya. Tau. Dadah. Thanks ya. Ya, dadah. Kosong gak sih di sini? Ini dia. Terapi yang mama bawa. Ya ampun mama. Aku kirain apaan. Lagian tumben sih kok kamu takut. Ya mungkin efek lapar kali ma. Makan nih ma. Ayo, masakan juga udah siap kok. Oke. Sebenernya mantik kambun. Enggak, gue gak kenapa-napa. Rambutnya juga gak kenapa-napa. Kalau itu mimpi buruk kata kak. Enggak. Ah, syukur deh, takutnya gue kepikiran aja lo digangguin sama hantu penunggu lapangan merah itu. Ya, lo mau penakut. Oh ya nanti kita ke rumahnya Mas Bulo kan ya? Iya. Oke, jadi ya. Yang memasuki lapangan upacara. Siap! Berat jendela merah putih, diri lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bueno,
turnamen basket di Only kelas ini kayaknya dari 1-2. Ritual untuk menangkan turnamen itu kan gak ada disuruh untuk ngambil tengkorak asli kan? Ya kan? Iya sih. Makanya. Yaudah yuk, kita masuk aja. Ya, kita yuk. Ya, yuk. Cepat. Mana sih? Kita kalah dulu, cuma laboratorium.
depan masih ada bahasa kamu. Aduh, aja deh yang cek. Bisa. Seru aja dong. Cepet. Gugat lagi. Sekarang gue yang hitung ya. Yuk kita mulai lagi. Berhenti lagi sih. Gue lupa. Tadi udah berapa? Hah? Ih, kelar itu. Ini nih. Gara-gara Pak Sapam nih. Ganggu konsentrasi gue. Gimana sih ini? Udah gini aja. Gimana kalau Pak Sapam ikut lempar-lemparan sama kita sampai 30 kali? Ya? Ikut ya? Oke lah. Sip. Oke. Yaudah, ayo. Nih, Pak Sapam. Tadi udah 30 kali belum lempar-lemparannya? Udah lah, belum sih. Yakin gak lo? Ntar salah lagi, kurang lagi. Yakin.
yakin lah, masa gue bohong sih? Gagal lagi kita. Yaudah yuk, kita balik. Yuk. Pak, kasih ya Pak ya. Kasih ya Pak. Pak, makasih ya Pak. Iya ya. Tunggu. Apa lagi sih Pak? Jabat lagi sih Pak. Itu kepala tengkoraknya mau bawa kemana? Waduh. Iya. Itu kan inventaris sekolah. Jangan dong Pak, kita butuh ini Pak, butuh. Iya Pak, masa sehari aja pinjem kagak boleh, pelit banget sih Pak. Gak boleh, itu gak boleh dibawa keluar. Gimana ini? Udah gini aja gini. Sur, lu ada kertas gak? Buat apa? Udah keluarin aja, ada gak? Ada. Sini. Gini aja Pak. Pak, saya butuh tanda tangan Bapak sebagai tanda terima kalau Bapak udah terima ini tengkorak dan kita udah lempar-lemparan tengkorak ini sebanyak 30 kali. Boleh. Tulis nama saya juga ya. Bener ya. Tuh. Nih, beneran. Ya, tulis. Tumen lu pinter. Aja pulpennya, Pak. Iya. Ngomong. Ya. Nah, di sini, Pak. Iya. Oh, tunggu. Bentar. Saya ada materi nih. Nah. Biar lebih sah, ya kan? Rajin banget mau materi. Pinjam punggungnya. Udah Pak. Nih. Oh, makasih banyak ya Pak. Oh, iya. Nih. Makasih banyak. Makasih Pak. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya. Sur, pegang itu Sur. Iya. Yeah. Tunggu. Kita saya bukain gerbangnya. Ayo, cepetan Bapak. Pemenangnya kali ini adalah tim DRS, yaitu Dita, Rizky, dan Surya. Alah, cemen banget sih mainnya. Nggak ada perkembangan. So tau banget deh lo. Udah lo nggak usah ikut campur urusan gue. Kalau terus kayak gitu, lo bakal kalah sama gue di turnamen. Siap-siap ya. Jadi pacar gue. Gak usah kegeran deh. Dari kemarin gangguin Dita terus ya. Lo mau apa lo berani sama gue? Apa lo? Udah. Udah, cabut aja yuk, ayo. Cabut lo. Cupu. Pertandingan kali ini antara tim Asta, yaitu Ali, Hasna, dan Ardi. Nyesel banget. Waduh. Tuh, terima tantangannya si Denny itu. Jangan, kok salah bener-bener. Dia tadi. Dia berbuat cuma sama gue. Hasilnya gimana? Kok kalah kan jadinya? Ya, tapi kan tetap aja kita kan terlama diinjek-injek sama dia. Ki, Surya, gue minta sama kalian tolong latihan terus supaya kita bisa menangin turnamen itu. Iya, Dit. Kita semua kan juga lagi usaha dan kita udah dapat kan 5 ritual juara turnamen dari Mas Bulo, ya kan? Tapi gue masih nggak kebayang deh, kalau sampai nanti kelompok kita kalah, terus gue harus jadian sama Diri. Aduh, males banget deh. Udah, gue ke kantin dulu. Dah. Dah. Nggak terus lo. Mas, itu. Pake mie kuning. Mas, gue temenin yuk. Apaan sih? Gue lagi pengen sendiri. Jutek amat sih. Lo kan tahu, gue tuh punya perasaan sama lo. Udah sana pergi. Nih, gue bawain coklat buat lo. Ih, gue gak
suka coklat, tuh di sana. Gak usah kasih gue coklat deh. Kok gitu amat sih? Sana gak? Udah sana pergi. Eh bro, kalau dia gak mau, lo gak usah maksa. Lo siapa? Lo gak kenal gue? Pergi gak lo? Bang, atuh ya. Sekarang? Sekarang lo bisa besok. Jangan pedes. Masih banyak. Iya. Dibungkus aja deh, Mas. Ah, tadi katanya nggak dibungkus. Lo muka lo bete banget gitu. Dia tuh, gara-gara ada dia, Derry. Males banget kan gue jadinya. Oh, lo digangguin ya nantinya ya? Iya, gue digoda-godain gitu terus tawarin coklat. Mau ditraktir lah, coba. Gini aja. Gimana kalau kita temenin lu makan di kantin? Lu gak digodain lagi sama dia, ya? Gak usah, gak apa-apa. Gak apa kok, kalian aja yang makan ke kantin. Gue di kelas aja. Dah. Gimana, Cik? Mau temenin juga. Udah lu ke kantin, kusannya. Gue ikut dong. Jadi gini, kita udah selesaiin ritual yang kedua. Mbah, ritual yang kedua, ini buktinya nih, Mbah. Tengkoraknya nggak bisa dibawa, Mbah, soalnya, Mbah. Iya. Bagus. Saya bangga dengan kalian. Berarti tinggal 3 ritual lagi. Cuma semakin ke depan, ritual-ritual itu semakin menantang. Gitu ya, Mbah? Aduh. Dita, coba kamu buka buku 5 ritual juara turnamen itu. Baca. Iya, Mbah. Mana bukunya? Sediakan kembang 7 rupa dan air sebotol. Lalu guyur bola basket. Dribble bola basket selama 3 menit dan lompat sebanyak 20 kali. Kira-kira kita bakal berhasil nggak ya ngelakuin ini? Udah, lakuin aja, Ki. Apa yang disuruh, Ki? Iya, tapi gimana ceritanya coba? Kita disuruh main basket di sini sambil lompat-lompat di tempat kayak gini. Nggak apa-apa, lakuin aja. Apa yang disuruh Mbak Masulo tuh lakuin aja pokoknya. Daripada kita nggak menang turnamen gimana? Ya kan? Ya udah deh. Tandingan kali ini antara tim Tsubasa, yaitu Derry, Rangga, Leo, melawan tim BTP, Marcel, Gino. Thank you.
gantian dari sekarang. Lu yang motor loncat, gua pegang stopwatch. Ya. Cepetan. Terus, terus, dia terus. Terus dia terus. Yang tinggi, yang tinggi. Ini udah paling tinggi. Yang tinggi, cepetan. Ya, nah, itu pendek. Cepat. Lu bawa yang tangan. Cepat. Enggak, enggak. Lu loncat, loncat. Aduh. Loncat, loncat. Surya, cepetan. Hei, astagfirullahaladzim. Kamu suruh siapa nih main bola sini? Itu teman saya tadi, Pak. Teman saya, Pak. Ini ada makam leluhur kita sekian banyak yang patut dihormat. Lama banget sih si Surya. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu dari sini. Iya, Pak. Keluar, Pak. Iya, iya. Keluar, cepat. Keluar. Capek lakuin ritual ini lagi. Gua males. Aduh, Ki. Lu tuh kebiasaan banget sih. Apa-apa dibawa nyerah terus, nyerah terus. Ah, Rizky, ini bahaya nih, Rizky. Kita itu udah terlanjur basah untuk ikut-ikut ritual beginian. Gua kasih tahu ya sama kalian berdua. Kita belum mulai aja udah kena apes. Aduh, udahlah, udah. Pokoknya, Ki. Sekarang lu tuh semangat aja, fokus aja. Masa lu kalah sih sama gue yang cewek, gue aja semangat. Ki, masa lu mau kalah sih sama kita yang cewek? Ya, Ki, kita tuh tinggal dua ritual lagi loh, Ki. Dua ritual lagi. Iya, dan kita bakal menangin turnamen ini. Tos dong! Sur, nanti lu digangguin ya. Kencing di telana, gue rasa. Biarin aja. Ritual keempatnya gimana? Dribble bola basket sebanyak 13 kali. Ah, kecil itu mah, kecil. Tapi ini kuburan. Hah? Dit, ini benar-benar serem banget nih. Udah, gue mau pulang, gue takut. Jangan pulang. Ih, dia tuh harus lanjutin. Dit, lu apa-apaan sih pegang-pegang tangan gue? Hah? Lu yang pegang-pegang gue, lepas. Apaan dong, ah? Gimana banget sih? Gue juga takut, kan? Udah deh! Sur, lu paling depan, paling depan. Paling depan, paling bawah. Gue gak mau paling. Becek! Sini. Tanggung jawab banget sih lu. Tahu, tanggung jawab dong. Tanggung jawab dong. Lagi apa sih?
kenapa bola pasir itu balik lagi ke sini sih? Rizky, kamu udah lihat belum bola basket baru kamu? Bola basket mah? Iya, karena Dita bilang sama mama, katanya kamu kepilih itu turnamen basket. Jadi yang di dapur semalam itu? Dapur? Dapur apaan? Enggak mah, enggak apa-apa kok. Terus gimana latihan basketnya? Lancar kan? Mama tahu kamu tuh enggak suka yang namanya olahraga, apalagi basket. Iya, mama tenang aja, semua lancar kok. Syukur deh kalau gitu. Mama doain ya, biar kamu dapat juara. Ya, nak? Iya, Ma. Lu mendingan nyerah aja deh, ya? Lu gak akan menang lawan tim gua. Gini cara main bola. Lihat kan? Nih, gue balikin bola lo. Dan gue harap, lo abis ini ketemu sama Pak Yusman, lo bilang sama dia, lo bakalan mundurin diri. Kecuali Dita ya. Oke? Ngerti tuh. Lo diapain sama diri tadi? Dit, kayaknya bener kata dia. Gue harus mundurin diri dari turnamen ini. Ki! Gol kelima. Gol kelima yang harus kita lakuin adalah kita harus ngedribel bola dengan mata tertutup. Kan aneh-aneh lagi. Gimana coba caranya pakai mata ketutup? Nanti kita tuh bisa dorong-dorongan, terus nanti kena mata. Gimana tuh? Mau, gue juga sebenarnya ogah nih. Kita protes aja ya sama Mbak Mas Mulyo, ya? Ya udahlah. Kalau emang kalian gak mau, gak suka, berhenti aja. Eh, Ki. Jangan gitu dong, Ki. Ki, jangan gitu dong. Kita nanggung ini tinggal satu ritual lagi, Ki. Gimana sih, Ki? Iya, nanggung tahu tinggal satu kali lagi. Ya enggak, gue ngerasa kayak udah males aja ngelakuin ini semua. Capek. Ya elah, tinggal satu lagi. Susah banget sih. Dari kemarin kan perjuangan kita tuh udah banyak. Sekarang tinggal satu lagi buat selesai, buat menang. Masa lu mau nyerah gitu aja? Ayo dong, Ki. Mau, ini. Sangat dong, Ki. Ya? Ya, ya udah. Ah, ya udah. Nih, mulai ya. Thank you.
Gue capek ngelakuin hal bodoh ini. Gue pengen berhenti. Eh, lo gak bisa kayak gitu dong. Lo gak bisa berhenti gitu aja. Ini tuh udah terakhir. Dit, pokoknya gue mau berhenti dari latihan ini. Dan gue pengen berhenti dari turnamen ini. Ngerti lo? Jangan gitu dong. Lo tuh harus ikut. Udah. Gue kenapa ribut sih? Eh, Sur. Masa bodoh ya? Kalau emang Dita gak mau gue berhenti, gue tetap berhenti. Emang lo lupa apa? Semalam kita dikejar-kejar apa? Ki, tolong dong, tolong. Lo tuh tetap harus ikut. Jangan berhenti. Dit, lo sekali-sekali dengar apa kata gue, Ki. Jangan lo terus yang harus diikutin. Rizky! Dasar cowok plin-plan! Kalau gue jadiin sama Derry gimana? Surya! Biar aja dia dulu sendiri, udah biarin! Dia tuh butuh waktu untuk nanangin otaknya. Biarin aja udah, biar gue udah yang bujuk. Selin banget. Dita! Bangun, nak! Katanya hari ini kamu ada turnamen. Jam berapa nih, Mbak? Udah siang tahu. Ya udah cepet buruan mandi. Good luck ya, Nak. Sur, si Rizky jadi ikut nggak tuh? Nggak tahu tuh si Rizky itu. Kayaknya dia benar-benar kabur deh. Wah, itu orang tuh. Iya, emang bener-bener ngeselin tau. Good luck ya. Good luck. Gak usah sok nyemangatin gue deh. Gue tahu lo tuh sebenarnya mau nyupain gue supaya kalah aja kan? Ya walaupun lo kalah, yang penting kan lo bisa menghargai kerja keras lo selama latihan, ya nggak? Sok bijak banget. Gak usah jadi kayak motivator-motivator gitu deh. Gue nggak butuh motivasi lo. Siap-siap aja gue kalahin. Yuk. Sudah kita saksikan pertandingan-pertandingan sebelumnya, maka kali ini akan saya sebutkan tim yang masuk final adalah tim Ubasa, yaitu Derry, Rangga, Leo akan melawan tim DRS, yaitu Dita, Rizky, dan Surya. Mari kita saksikan final akhir ini. Biarin aja. Udahlah, pokoknya kita harus ngadapin mereka bertiga. Kita harus menang, oke? Okay? Yaudah, yuk. Ayo bang. Tak mendengar kau, darling.
Tim Kubasa. Ritual itu kalau emang akhirnya kita kalah. Karena dari awal tuh kita udah nyerah. Gue itu bangga sama lo. Karena lo tuh gak nyerah. Udah lah, kita cuman. Kita semuanya juga udah terjadi, ya kan? Yang paling penting adalah kita tuh udah berusaha. Terus kita tuh udah kerja keras, ya kan? Iya. Dita, Surya, Rizky, selamat ya. Bapak bangga dengan kalian. Apanya yang bisa dibanggain sih, Pak, dari kekalahan saya? Dita! Dit! Pak! Dit! Dita! Dit! Ma! 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 Hai. Dery? Lo ngapain di sini? Emang gue nggak boleh di sini. Dit. Der, lo ngapain di sini? Kok cepet banget sampai sini? Gue kan lewat jalan pintas. Ya lo muter. Jalan pintas. Lo pasti mau nagih utang kan? Ngaku aja deh. Enggak. Jangan salah sangka dulu dong. Ya terus ngapain? Gue kesini karena menurut gue kemenangan gue tuh nggak berarti kalau apa? Kalau gue nggak bisa ngeluluin hati lo. Baik banget tuh dolang. Halo, ngaco lo pasti tuh mau ngerayu gue, ya kan? Gak mempan tau nggak? Enggak, serius. Gue rela persembahkan piala ini buat lo. Dan kalau gue boleh jujur, selama ini gue tuh sini sama lo, gak asik sama lo. Ya karena gue mau lo memotivasi diri lo biar lebih semangat lagi latihan. Lo serius? 1000 rius. Dan gue bangga kok melihat kemajuan lo sekarang. Dit, lo mau gak jadi teman gue? Iya, mau. Iya aja, cepet banget. Tapi bukan kayak teman-teman lo ini lo. Hah? Maksud gue teman spesial. Babak kali spesial. Betul, Dita. Apa yang dikatakan Dery? Sudah saatnya saya buka rahasia ini kepada kalian. Saya adalah Pak Usman yang selama ini kalian kenal. Pak Usman? Ritual yang kalian jalani ini adalah rencana saya dengan Dery. Maksud dan tujuannya supaya kalian semangat, rajin, dan harus mencapai prestasi yang baik. Makanya, kalian saya gembleng seperti ini. Jadi untuk mendapatkan suatu kesuksesan atau keberhasilan, tidak usah percaya dengan tahayul atau mistik. Jadi contoh seperti Dery, belajar yang semangat. Wah, bener. Dit, serius. Piala ini gue sembahin buat lo. Biar lo percaya omongan gue.
seharusnya begitu. Ayo dah, Pak. Gini aja, Pak. Buku 5 ritualnya kita kembaliin aja ya, Pak ya. Lalu semestinya tak akan pernah kubiarkan kau jatuh dalam lagumu. Buku apa yang kalian rebutkan? Ini, Pak. Ini buku kutukan, Pak. Kutukan? Katanya kalau kita buka halaman terakhir, bisa nyesel seumur hidup, Pak. Nyesel seumur hidup? Iya, Pak, benar, Pak. Nyesel banget, Pak. Ya udah buka aja. Aduh, Pak. Kena kutuk nih. Gimana dong, nih? Main-main sih Bapak nih. Buka enggak nih? Udah buka deh. Kalau mau dibuka, naikin tangan lu. Buset, 15 ribu. Ini salah lihat kan ini? Hah? Saya beli 150 ribu, Pak. Wah, ya, dibohongin dong lu. Ah, elah. Belum gua hilang. Buku kutukan emang kena kutuk gua. Harganya 15 ribu. Gua kena kutuk, nyesel lu, nyesel. Disimpan ya. Kalau kangen, pandangin aja. Ya kali aja berubah jadi muka gua. Bisa aja. Emang kita saingan lo, terus kenapa? Dita, lo mau tau gak? Biar lo semangat di turnamen ini, gimana kalau kita taruhan? Maksud lo apa sih? Taruhan apaan coba? Ya kalau misalkan tim lo kalah, lo harus bersedia jadi pacar gue. Ah, ini ogah banget. Gue gak akan pernah mau sama lo. Oke, deal. Berarti lo mau ya? Oke, fine. Gue terima tantangan lo. Oke, deal. Ayo, Salaman. Katanya deal. Shake my hand, come on. Sampai ketemu ya. Calon pacar gue tuh. Pak Usman! Pak Usman! Misi, Bu. Misi. Pak Usman! Pak. Tolong banget, Pak. Tolong. Karena saya jadi ikutan turnamen basket itu. Bagus itu. Iya, tapi saya tuh nggak tahu gimana cara menangin turnamen itu. Ya saya aja kan nggak bisa main basket, Pak. Terus gimana caranya? Maksudnya kamu gimana? Ya siapa tahu Bapak punya cara lain gitu selain olahraga terus atau nggak latihan tiap hari gitu supaya bisa menangin turnamen itu. Ada caranya. Kamu cari alamat ini, alamat Mbah Mas Bulo. Mbah Mas Bulo? Siapa tuh, Pak? Kita cepetan. Tunggu, tunggu. Sabar. Iya. Kurasa lagi demam asmara yang panas membara ini. Kenapa sih musik kita bertiga yang dipilih ikut turnamen itu? Wow, itu mobil bunga, Bang. Gua apaan? Wih, keren, Bang. Sur, nih. Minum lo. Di mana mobilnya? Bisa, gampang. Semua makhluk-makhluk di Indonesia ada, Bang. Eh,
bayar dulu, Bang. Yeah, emang berapa sih nih buku? 150, Bang. Buset, 150.000? Iya. Ya, buku ini mah 15.000 deh. Ini bukan buku sembarangan, Bang. Ini buku kutukan, Bang. Dulu. Iyalah. Jangan. Rizky! Rizky! Buruan dong! Gak bisa ini! Iya, iya! Gimana, Bang? Dijamin, Bang. Keren, Bang. Ini lo mau ngabisin gak? Bawain lo sana. Ya udah, gue bayar dulu ya. Makasih, Bang. Bu, makasih ya. Makasih ya. Yuk. Jangan sampai lo buka halaman terakhir ya. Dijamin nyesel seumur hidup. Dit, ini gak ada jalan lain apa? Harus lewat sini, entah kecemplung lo. Lo tuh bawel banget sih. Tinggal ngikut aja susah banget sih. Ini satu-satunya jalan untuk ke rumah Mas Bulo, ya? Udah, ikutin aja. Lu bener gak sih ini? Ih, bener lah. Jangan bener-bener aja, baca tuh. Hah? Baca. Ini udah bener. Baca, baca, bener. Ih. Sama, kan? Sama. Ya udah, biasa aja kali. Mbak Mas Bulo. Saya Mbak Mas Bulo. Saya titip 3 murid ini, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih. Baik, Pak. Kita kelamaan sekarang, ya. Pak! Yuk, mau gabung sama yang lain. Apa sih mereka yang kepilih? Mereka bisa main basket aja enggak? Ya, ya, Terima kasih.
Jadi ini nih saingan gue ntar di turnamen. Cupu-cupu kayak kalian, gue bakal menang nih kayaknya. Pak Usman gak jelas banget. Padahal kan kita unggulnya dalam pelajaran biasa doang ya. Ini juga satu nih, kalau emang gak bisa olahraga ya gak bisa aja. Gak usah kayak gitu kan, itu namanya ceroboh. Dit, namanya juga jarang olahraga kayak gini jadinya. Gini aja nih, Gi. Gimana kalau waktu turnamen nanti, kita kabur aja, ya kan? Gimana? Nah, iya bener-bener. Kita kabur. Ide bagus. Gimana sih kalian? Emangnya kabur bisa nyelesain masalah coba? Hah? Nggak bisa kan? Kita juga masih murid sekolah sana. Kita masih muridnya Pak Usman. Gimana cara hindarin dia besok coba? Kita mau dikasih hukuman lebih berat lagi. Gue sih nggak mau, gue ogah. Kalian aja berdua sana. Ide lo tuh kacrut. Tadi lo bilang bagus. Ah, nggak jadi. Eh, nggak usah pegang-pegang. Udah cepetan jalan yang benar. Ini itu benar ini. Yang kenceng apa? Ini belok mana nih? Kanan lah, cuma ke kanan doang. Masa kiri? Maaf, aku sawah sekali. Ah. Aduh. Sur, kenapa nih? Sur. Nggak tahu ini mogok ini kayaknya nih. Iya. Bip, ini semua tuh gara-gara lo tau gak? Lihat nih, ini bukti kalau kita kena apes tau gak? Apaan sih kok gara-gara gue? Iya, lo tuh terlalu excited ikutin turnamen ini biar menang. Biar lo gak mau jadi pacarnya Derry kan? Iya, tau lo Dik. Bela-belain lo doang ini. Gue tuh bantuin kalian ya bukan kayak kalian terima kasih malah nyalah-nyalahin gue. Gimana sih? Rese lo Dik. Pegel banget lagi gua. Sur, minum dong. Lu aja. Ya udah. Benerin mobil dulu cepat, buruan. Ya udah cepetan beli minum. Stay. Bang. Pagi Pak. Ih, ngapain sih Bapak di sini? Enggak Pak, tadi tuh saya tuh mau ngambil buku. Teman saya pinjam buku biasa. Masa enggak punya buku ya kan Pak? Riki. Tak kurasa lagi. Coba lihat Dita ini Pak. Pas pelajaran saya, dia marah keluar dari kelas. Ini lagi pelajaran saya, malah makan di kantin. Jadi kalian kabur. Cepat kalian ke lapangan. Berdiri depan tiang bendera. Pak! Pak! Mbak panas banget, cepat! Berdiri di lapangan. Perasaan kita satu sekolah, tapi nggak kenal ya. Gua Rizky. Lu siapa? Gua Surya. Lu siapa? Dita. Kalian bertiga tahu kenapa ada di sini? Jangan dihukum, Pak. Bukan. Ini bukan hukuman. Tapi ini baru permulaan.
Sebenarnya kalian bertiga adalah murid-murid yang pintar. Tapi sayang, kalian sering melanggar kedisiplinan sekolah. Maka kalian bertiga saya hukum. Sebentar lagi SMA 1 ini ada turnamen. Salah satunya turnamen basket. Maka kalian bertiga sebagai pesertanya. Hah? Apa, Pak? Pak, saya kan nggak pernah olahraga, Pak. Mana sih, Pak? Saya juga, Pak. Lomba makan aja deh, Pak. Lomba makan, lebih enak, Pak. Iya, Pak. Udah, kalian jangan banyak omong. Pak,